Pemerintah memutuskan sebanyak 1,2 juta vaksin COVID-19 Sinovac tahap awal diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan prioritas tersebut telah mengikuti standar WHO. Dilansir oleh Tribun News, hal tersebut diungkapkan oleh Erlangga dalam video Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada Rabu 8 Desember. Ia mengatakan terdapat tahapan-tahapan prioritas yang disesuaikan dengan standar yang diberikan oleh WHO dan juga saran dari mereka yang expert. Selain itu, vaksin yang diproduksi oleh BioNTech belum mampu mencukupi kebutuhan vaksin untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah masih berupaya mendapatkan vaksin COVID-19 baik melalui jalur bilateral maupun multilateral. Erlangga menambahkan, pemerintah sudah berbicara bukan hanya dengan Sinovac tetapi juga dengan COVAX, dan Gavi, kemudian Pfizer, AstraZeneca, Novavax, dan vaksin merah putih. Ia meminta masyarakat bersabar menunggu sambil terus menerapkan protokol 3M yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi selanjutnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!